بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ketujuh dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan masuki pembahasan tentang An-Nahi. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, An-Nahyu, Nahyu larangan. Setelah beliau menjelaskan tentang perintah Al-Amr, maka setelahnya di sini beliau terangkan tentang An-Nahyu sebagai kebalikan dari perintah. Sebagaimana perintah itu punya ahkam, punya hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, demikian pula pada an-nahyu, pada larangan ada ahkam, ada ketentuan-ketentuannya. Kata beliau, ta'rifuhu, definisinya. Ini pembahasan yang pertama dari pembahasan nahyu tentang definisi larangan. Apa arti larangan itu? Kata beliau, an-nahyu qawlun yatadammanu طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة في المضارع المقرون بلا ناهية بلا الناهية. Ya. Kata beliau rahimahullah, larangan adalah suatu ucapan yang mengandung perintah menahan, perintah untuk tidak melakukan. Iya. Ala wajhil isti'la, dengan bentuk isti'la, datangnya dari orang yang lebih tinggi darinya. Siapa yang lebih tinggi darinya? Bisighatin makhsufah, dengan sighah, dengan konteks khusus. Makrun bisighatin makhsufah hiya al-mudari al-makrun bila an-nahiyah. Apa konteks khusus itu? Yaitu dengan fi'il mudari yang digandengkan dengan la an-nahiya, la bermakna larangan, karena la kadang bermakna nahiya dan kadang bermakna nafiyah, penafian. Iya, sini yang dimaksudkan adalah larangan. Jadi ini yang disebut dengan nahyu. Ya, ucapan terdapat di dalamnya perintah untuk permintaan untuk menahan, untuk tidak melakukan. Dan ini ala wajhil isti'la, datang dari siapa yang lebih tinggi darinya kepada yang di bawah. Dan ucapan beliau bisighatin makhsusah menunjukkan bahwa larangan itu dikenal dengan konteks. Ada kalimat yang bisa dipahami bahwa ini bermakna larangan, yaitu dengan menggunakan fi'il mudhari didahului dengan huruf lam bermakna huruf lam nahiyah. Contohnya mithlu qawlihi ta'ala, wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina
walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Ya, jadi dalam ayat dilarang wala tattabi' ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Ini larangan ya. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan jangan pula engkau mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Baik, selesai definisi dan contohnya. Setelah itu beliau berikan keterangan tentang definisi. Kata beliau, "Fakharaja biqaulina qaulun al-isyaratu. Fala tusamma nahyan wa in afadat ma'na." Keluar dari ucapan kami qaulun, keluar darinya isyarat. Iya. Jadi ditentukan pada larangan itu harus dalam bentuk apa? Ucapan dia melarang. Adapun kalau larangannya dalam bentuk dia berisyarat, walaupun isyarat itu dipahami maknanya, ya, seorang misalnya ingin duduk di suatu tempat dan dia dilarang, kemudian saya berisyarat dengan tangan, misalnya tidak boleh. Isyarat dipahami bahwa itu tidak boleh duduk di situ. Tapi ini tidak disebut nahyan secara apa? Secara istilah. Walaupun maknanya bermakna larangan. Nah, karena disyaratkan pada larangan, dia adalah apa? Bil qaul, dengan ucapan. Wa kharaja bi qaulina talabul kaffi al-amr li'annahu talabu fi'lin. Dan di dalam definisi ucapan yang mengandung permohonan untuk menahan, untuk tidak melakukan. Kalimat ini untuk menahan, untuk tidak melakukan, ini mengeluarkan perintah, karena perintah kebalikannya, permohonan untuk melakukan, untuk mengerjakan. Jadi ini yang membedakan antara perintah dan apa? Larangan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas wa ad-du'a wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Dan keluar dari ucapan kami ala wajhil isti'la, keluar darinya iltimas, doa. Ya. Sebab kalau sifatnya iltimas itu larangan kepada siapa yang semisal dengannya. Kalau doa dari yang dibawa kepada yang di atas, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Jadi ia bermohon kepada Allah, itu disebut doa, tidak disebut nahi, tidak disebut larangan. Disebut apa? Disebut doa, sebab dia datang dari seorang hamba kepada Rabbnya. Baik. Demikian pula makna-makna larangan yang lain. Karena larangan ada makna-maknanya selain daripada an-nahi. Ya. Selain daripada an-nahi. Sebagaimana kemarin diterangkan bahwa perintah itu punya banyak makna selain daripada makna perintah. Ya. Demikian pula nahi punya makna-makna. Walaupun jumlahnya tidak sama seperti al-amr. Pada pembahasan perintah. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusah fi al-mudhari ila akhirih ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr mithl da' utruk ya kuffa wa nahwiha fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kaffi lakinnaha bi sighatil amri fatakunu amran la nahyan. Kata beliau, dan ucapan beliau dalam definisi dengan sigha makhsusah, dengan konteks yang khusus, yaitu dengan fi'il mudhari yang didahului dengan lam nahiyah. Nah, ini ucapan beliau di dalam definisi, ya, mengeluarkan larangan yang memang datang dalam bentuk perintah. Ya, ada larangan datang dalam bentuk apa? Perintah. Jadi memang maknanya larangan. Tapi dari sisi konteks,
dia tidak dihitung konteks larangan, dihitung konteks apa? Perintah. Ya, seperti tidak, tinggalkan. Ya, tinggalkan maknanya apa? Larangan. Tidak boleh dia lakukan. Tapi tidak ini adalah perintah dalam bahasa Arab. Perintah untuk meninggalkan. Jelas ya? Utruk. Utruk juga artinya tinggalkan. Kuffah. Tahan. Ya. Ini juga larangan. Maknanya larangan. Tapi dari sisi konteks dia adalah apa? Adalah perintah. Kata beliau, fa inna hadhihi, kalimat-kalimat ini, wa in tadammana talab al-kaf, walaupun dia bermakna ya, permohonan untuk menahan, tidak melakukan, tapi dia datang dengan sigo perintah, sehingga dia dihitung perintah, tidak dihitung larangan. Ya, tidak dihitung larangan. Jelaskan di sini. Selesai sudah penjelasan. Syekh rahimahullah menerangkan tentang definisi. Kemudian beliau ya, menyebutkan bahwa larangan itu kadang datang dengan sigo selain dari sigo nahi. Ya. Dia kadang datang dengan bentuk selain dari bentuk bentuk larangan. Nah, kata beliau, ya, waqad yustafadu talabul kaffi bighairi sighatin nahi. Kadang permintaan untuk menahan, ya, kadang larangan itu datang tapi tidak dengan bentuk sighah, tidak dengan bentuk konteks larangan. Tapi maknanya larangan. Ya. Contoh, kata beliau, mithal ayyusaf al-fi'lu bit-tahrim. Seperti perbuatan tersebut disifatkan dengan apa? Pengharaman. Nah, dikasih contoh oleh Syekh di bawah ya, di talik catatan kaki. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Iya. Kalau konteks larangan tidak ada dalam ayat. Tapi penegasan di dalam ayat wa harrama ar-riba dan Allah mengharamkan riba, pengharaman artinya apa? Larangan. Sama maknanya. Tidak boleh dilakukan. Ya. Baik. Itu yang pertama ya. Contoh lain awil hadar. Ya, atau perbuatan itu disebutkan larangan. Nah, disebutkan padanya larangan. Memang lafadznya langsung, lafadz larangan. Hadar itu larangan ya. Kalau dia datang langsung dengan konteks larangan, itu jelas. Seperti misalnya, hadits Ibn Abbas, riwayat Muslim. Ya, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dinabin minat siba wa kulli di mislabin minat tair. Sungguhnya Nabi naha, melarang. Ini jelas ya, kalimatnya apa? Melarang. Melarang dari setiap hewan yang bertaring dari binatang buas dan dari burung yang memangsa dengan cakarnya. Itu dilarang. Maka al-hadar di dalam hadis ditegaskan dengan lafaz naha, nahyu, larangan. Ya, kalimat larangan ini jelas sebagai hadar. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, awil qabah. Atau disebutkan perbuatan itu adalah hal yang sangat jelek sekali, sangat tidak baik. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tamanul kalbi khabith. Ya. Harga dari anjing itu adalah apa? Adalah khabith, adalah sangat jelek, sangat busuk. Iya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menjual anjing adalah perkara yang dilarang. Ya, karena disebutkan harganya adalah hal yang khabith.
Au yudhammu fa'iluhu. Atau disifatkan perbuatan itu dengan dicela pelakunya. Ya. Nah, seperti Nabi berkata bi'sa. Ini banyak ya riwayat menggunakan kata bi'sa. Seperti Nabi berkata bi'sa akhul asyirah misalnya. Nah, pada seorang yang apa? Tidak baik akhlaknya. Iya. Dan ini digunakan di dalam sejumlah riwayat, sejumlah hadis bi'sa. Ya, kalau sebut sejelek-jelek orang, nah ini menunjukkan bahwa itu perbuatan yang diharamkan. Berikutnya kata beliau, aw yuratibu ala fi'lihi iqab. Atau terhadap perbuatannya itu, ya telah diancamkan padanya siksaan. Contoh, dikasih contoh di sini oleh Syekh. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim, zulman, dengan penuh kezaliman, ya, hakikatnya dia hanya memasukkan api di dalam perutnya. Dan dia akan dipanggang di dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi sebut di sini bahwa orang yang memakan harta yang anak yatim secara zalim, sebutkan ancaman. Ya. Disebutkan ancaman bahwa dia memasukkan api di dalam perutnya dan dia akan dipanggang di mana? Dalam neraka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan larangan. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk larangan. Ya, jadi secara umum pembahasan larangan itu lebih sederhana dari pembahasan apa? Perintah. Kalau perintah kemarin banyak sigohnya ya. Banyak lafadz yang menunjukkan perintah. Ya, kalau larangan dia kaidah umumnya adalah di depannya. La nahia, la yang menunjukkan apa? Larangan. Ada kata tidak yang menunjukkan larangan. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata beliau ma taqtabihi sighatun nahi. Iya. Apa konsekuensi dari konteks perintah, konteks larangan? Kalau ada larangan dalam sebuah nas di ayat Al-Qur'an atau di hadis Nabi. Apa makna larangan itu? Apa keharusan dari larangan? Iya, ini akan diterangkan di sini oleh Syekh. Beliau terangkan konsekuensinya ada dua. Sebagaimana diperintah juga konsekuensi dari perintah ada berapa kemarin? Dua. Apa itu konsekuensi dari perintah? Wajibnya melaksanakan perintah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya perintah itu harus dilakukan segera mungkin. Nah, demikian pula larangan di sini juga punya dua konsekuensi. Kata beliau, sifatun nahyi indal itlaq taqtadi tahrim al-manhi anhu wa fasadahu. Dua konsekuensinya. Konteks perintah, ya ketika diitlakkan ada perintah secara mutlak adalah konteks larangan. Ketika ada larangan secara mutlak, maka larangan ini memberikan dua konsekuensi. Yang pertama, tahrim al-manhi anhu, pengharaman sesuatu yang dilarang. Jadi ini konsekuensinya. Kalau ada larangan, berarti sesuatu yang dilarang itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Iya, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa fasadahu. Iya. Yang kedua, fasadahu. Menunjukkan rusaknya apa yang dilarang. Jadi kalau ada larangan, dilarang pada sesuatu, menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang ini hukumnya apa? Hukumnya fasid, hukumnya rusak. Nah, ini konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang kedua. Baik. Jadi kalau misalnya dilarang sholat sunnah di waktu terlarang. Ada yang lakukan sholat sunnah setelah asar dua rakaat.
Ya. Perbuatannya di sini apa hukumnya? Hah? Dia masuk dalam larangan. Berarti pertama dia melakukan hal yang haram. Yang kedua, sholatnya tersebut dianggap apa? Dianggap batal, tidak syah. Ya. Dianggap fasik, dianggap fasid, rusak, tidak syah. Jelas ya? Ya, jadi ini dua konsekuensi. Dua konsekuensi dari larangan. Baik, ini penyebutan secara global. Syekh akan membawakan dalil. Ya, walaupun konsekuensi yang kedua itu ada rincian. Dan akan diterangkan oleh Syekh nanti rinciannya. Kapan perintah itu atau kapan larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya yang dilarang? Ya. Ini ada rinciannya. Sebab kalimat rusaknya yang dilarang, ini kadang menunjukkan batalnya sesuatu itu, ya, tidak syahnya sesuatu itu, atau menunjukkan dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan ini ada rinciannya. Syekh akan memberikan kaidahnya nanti. Baik. Sekarang beliau terangkan dalil-dalil untuk dua konsekuensi. Untuk konsekuensi pertama, dengan adanya larangan, konsekuensi pertama menunjukkan apa? Haramnya yang dilarang. Apa dalilnya? Kata beliau, faminal adillati ala annaha taqtadi at-tahrima qawluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Iya. Dari dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu, konteks larangan memberikan konsekuensi pengharaman adalah firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh beliau, fantahu. Berhentilah kalian darinya. Iya. Sisi pendalilan, kata beliau, fal amru bil intiha amma nuhiya anhu yaqtadi wujubal intiha. Wa min lazimi dalika tahrimul fi'li. Kata beliau, perintah di dalam ayat untuk berhenti dari apa yang dilarang. Jadi kalimat wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang kalian dilarang darinya, berhentilah kalian. Jadi perintah untuk berhenti ini apa maknanya? Ya, ini mengharuskan, mewajibkan seseorang itu berhenti. Jadi kalau diwajibkan berhenti, ini dari keharusannya, dari konsekuensinya menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Adalah perbuatan yang diharamkan. Baik. Jadi ini dalilnya. Iya. Ini dalilnya. Yang menunjukkan bahwa adanya larangan menunjukkan pengharaman. Ya, dan ini banyak ya dalam Al-Quran. Seperti contohnya, la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Iya. Artinya bahwa perbuatan zina itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Iya. Diharamkan mendekatinya, tentunya zinanya lebih diharamkan lagi. Mendekatinya saja diharamkan, apalagi melakukannya. Dan firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Ini juga larangan. Menunjukkan haramnya apa? Membunuh diri sendiri. Nah, dan banyak sekali larangan-larangan. Ya, itu sebagian dari contoh-contohnya. Baik, sekarang kita berpindah kepada konsekuensi yang kedua dari larangan. Apa yang kedua tadi? Bahwa larangan itu mengharuskan rusaknya hal yang dilarang tersebut. Kata beliau, wa minal adillati ala annahu yaqtadi al-fasad qawluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya, ya, hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, siapa yang beramal dengan sebuah amalan, laysa alaihi amruna, yang tidak dibangun di atas perkara kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Apa artinya raddun? Kata Syekh, ay mardudun, yaitu tertolak. Wa ma naha wa ma nuhiya anhu
falaysa alaihi amrun nabi fayakuna mardudan. Ya. Sisi pendalilannya, apa yang dilarang itu artinya nabi tidak memberikan perintah padanya. Jadi kalau dia sudah dilarang, fayakuna mardudan, hukumnya adalah tertolak, tidak diterima. Jadi ini dalilnya ya, secara umum. Iya. Bahwasanya larangan itu menunjukkan tertolaknya amalan, rusaknya amalan, tidak diterima. Tidak diterima. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekarang kita sudah memegang dua kaidah di dalam menyikapi konteks sebuah larangan. Kaidah yang pertama, kalau ada konteks larangan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan haram yang dilarang. Kaidah yang kedua, kalau ada konteks larangan, menunjukkan apa? Ya, fasad al-manhi, rusaknya yang dilarang. Hanya saja kaidah yang kedua ini ada rinciannya. Kaidah yang kedua ada apa? Ada rinciannya. Nah, karena ada rinciannya, Syekh di sini merinci. Ya. Syekh di sini memberikan rincian. Kata beliau, hadza wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu, hal yakunu batilan aw sahihan ma at-tahrim kama yali. Hadza. Maksudnya itulah pembahasannya. Demikianlah pembahasannya. Tetapi kata beliau, di dalam kaidah madhhab. Madhhab apa yang dimaksud ini? Hah? Madhhab Hambali. Ya, sebab beliau ini menulis buku untuk kurikulum apa? Saudi Arabia. Ya, dan di Saudi Arabia itu ya, madhab yang dikenal oleh kebanyakan orang adalah madhab apa? Hambali. Dan kebanyakan ulama kita ketika mengkaji buku-buku fikih, mereka membahas dari buku-buku Hanbaliyah. Iya. Walaupun ada juga buku-buku madhab lain yang dibahas, tapi kebanyakan buku yang dibahas madhab apa? Hambali. Karena itu Syekh kalau berkata, ini kaidah madhab. Nah, kaidah madhab. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu boleh bermadhab? Ya. Jawabannya perlu dirinci. Kalau bermadhab, bermana dia berkelompok, bertaafsub, itu adalah hal yang diharamkan. Iya, hal yang diharamkan. Sebab tidak pernah ada madhab di masa Nabi. Tapi kalau bermadhab, artinya dia mempelajari sebuah fikih di atas satu aturan madhab, ini tidak ada masalah. Itu dari bentuk mendidik diri dengan pendidikan ilmiah. Jelas ya. Sebab kalau di kepalanya banyak madhab, ya pusing nanti dia dalam menentukan apa, dalam mengingat pendapat yang kuat. Iya. Dalam mengingat pendapat yang kuat. Jelas ya? Dia masuk di dalam furudul wudu. Apa yang wajib dalam wudu? Ya, dia baca madhab Hambali ada 6. Dia baca di madhab yang lain ada 5. Ya. Jadi kalau dia tidak pegang, tidak belajar satu madhab, mungkin dia tidak ingat nanti. Apa yang benarnya, 5 atau 6? Jelas ya? Berbeda kalau dia belajar satu saja, dan dari satu ini, itu yang dia hafalkan, dia tertib di situ. Ya. Kalau misalnya dari madhab tersebut ada keliru, dia tahu dalil kekeliruannya apa, yang benarnya apa, maka itu bagus. Jelas ya? Hal yang bagus. Nah, baik. Jadi Syekh di sini, lihat, beliau masih menjelaskan kaidah di dalam madhab. Kita beliau kaidah madhab, kaidah di dalam madhab, fil manhi anhu, dalam hal yang dilarang, hal yakuna batilan au sahihan ma at-tahrim. Ya. Jadi kaidah dalam madhab pada yang dilarang, apakah rusaknya itu bermakna dia batil atau rusaknya maknanya amalannya benar, hanya saja diharamkan melakukannya. Diharamkan melakukannya. Jelas ya? Baik, seorang misalnya apa, dia puasa, iya, atau dia sholat di WC, iya, bagaimana hukum sholatnya? Hah? Boleh atau tidak?
jawabannya haram karena dilarang. Ya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ada beberapa hadis yang melarangnya. Bagaimana kedudukan salat, syah atau batil? Jawabannya apa? Batil salatnya. Ini contoh ya, contoh yang batil. Seorang melakukan transaksi jual beli. Iya. Dia membeli barang. Begitu dia sampai ke rumah ya. Iya. Ternyata ada cacatnya barang itu. Di sini jual beli hukumnya apa? Hah? Hukumnya syah. Hanya saja dia punya hak untuk membalikan barang. Iya. Jelas ya? Dan si penjual ketika menjual dan dia tahu bahwa ada cacat tapi tetap dia jual, ya dia di sini apa? Berdosa. Ya, jadi akad syah hanya saja apa? Dia berdosa karena menyembunyikan. Jelas ya? Jadi ada yang sifatnya seperti itu. Karena itu Syekh terangkan di sini. Sekarang kalau ada larangan, ya. Apakah langsung dikatakan larangan ini fasid bermakna batil atau ada rinciannya? Bisa dikatakan, oh ini benar, tetapi haram kamu melakukannya. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Syekh sekarang memberikan jawaban. Kata beliau, kama yali, rinciannya sebagai berikut. Ada rinciannya di dalam madhab. Ya, dan rincian beliau di sini, ini rincian hanya dibagi dua saja ya. Ya, nah ini rincian di memang di banyak buku Hanabila. Seperti ini rinciannya. Tapi Syekh sendiri di dalam fatwa-fatwa beliau, ya beliau merinci lebih detail lagi daripada ini. Merinci lebih detail lagi daripada ini. Ini rinciannya cuma terbagi dua. Oleh sebagian buku di fatwa beliau bisa dirinci menjadi empat. Dan memang Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kawaid beliau di kaidah yang ke-9, beliau di dalam permasalahan ini beliau rinci menjadi empat. Ya. Beliau rinci menjadi empat. Syekh globalkan pada satu poin. Satu poin ini sebenarnya yang terbagi menjadi dua. Ya, jelas ya? Jadi saya baca dulu. Ya, rincian Syekh. Kemudian contoh-contohnya. Saya baca rincian Syekh. Setelah itu saya akan terangkan rinciannya lebih detailnya. Dan tentunya akan terlihat nanti perbedaannya dari sisi hukum terakhir pada contoh yang disebutkan oleh Syekh. Baik. Kata beliau, rincian yang pertama, yakunan nahyu aidan ila dhatil manhi anhu au syartihi. Fayakuna batilan. Iya. Ini yang pertama. Jadi kata beliau, larangan itu kembali kepada zat yang dilarang. Atau kembali kepada syaratnya. Jadi kalau larangannya kembali kepada zat yang dilarang. Atau kembali kepada zat. Atau kembali kepada syarat yang dilarang. Makanya hukumnya amalan itu dihitung apa? Batil. Jelas ya? Dihitung batil. Ya dengan contoh nanti akan tampak ya. Kemudian yang kedua. Kata beliau. Wa ayyakuna nahyu a'idan ila amrin kharij. La yata'allaku bidatil manhi'i anhu wa la syartihi. Fala yakunu batilan. Yang kedua, larangan itu kembali kepada perkara di luar. Ya. Perkara di luar. Tidak ada kaitannya dengan hal yang dilarang. Zat yang dilarang. Dan tidak ada pula kaitannya dengan syaratnya. Ya. Kalau keadaannya seperti ini, maka dia tidak batil. Hanya dikatakan dia sahih, tapi apa? Berdosa. Jelas sampai sini? Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Saya baca dulu contoh-contoh beliau ya. Kemudian saya akan kembali. Ya, menerangkan kaidah yang lebih detailnya. Kata beliau, misalul a'id ila datil manhi anhu fil ibadah. Ya. Contoh larangan yang kembali kepada zat yang dilarang. Dan ini contohnya di dalam ibadah. Sebab dua masalah kita ya. Ada contoh dalam ibadah, ada contoh dalam apa? Muamalah. Iya. Contoh di dalam ibadah. An-nahyu an-siyam
yaumil idain, larangan untuk berpuasa pada dua hari Id. Iya. Larangan berpuasa pada dua hari Id. Ada larangan atau tidak di sini? Hah? Ada larangan. Hadits yang riwayat Bukhari dan Muslim. Annahu naha an shaumi yaumil idain, bahwa Nabi naha melarang dari puasa dua hari Id. Ya, sekarang kalau ada yang berpuasa di dua hari Id, di Idul Fitri dia berpuasa di situ. Ya. Maka puasanya di sini larangan, ketika dia berpuasa, maka bentuk larangan yang dia langgar kembali kepada zat larangan. Sebab zat larangan berpuasa apa? Hah? Di hari Id. Ya. Maka di sini puasanya dihitung apa? Dihitung batil. Contoh lain. Salat di waktu terlarang. Iya. Salat di waktu apa? Terlarang. Jadi sebut lima waktu terlarang. Setelah salat subuh. Iya. Ketiga matahari terbit, yang kedua sampai dia terbit. Kemudian yang ketiga, ketiga matahari tergelincir. Yang keempat setelah salat asar, yang kelima ketiga matahari terbenam. Jadi lima waktu terlarang. Ya, semuanya ada nas larangan. Nah, sekarang ada yang sholat sunnah setelah subuh. Berarti dia melakukan sholat sunnah ini pada zat yang dilarang. Berarti hukum sholatnya apa? Hukum sholatnya batil. Ya, saya beri contoh tadi sholat di WC. Dilarang oleh Nabi sholat di WC. Berarti ketika dia sholat di WC, dia melakukan pelanggaran di apa? Di zat larangan itu sendiri. Maka di sini hukumnya apa? Batil, hah? Salatnya tersebut. Baik. Kata beliau, wa misalul a'id ila dhatihi fil mu'amalah. Contoh larangan yang kembali kepada dhatnya dalam mu'amalah. An-nahyu anil bay' ba'da nida'il jum'ah ats-tsani mimman talzamuhul jum'ah. Kata beliau, larangan jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat dari orang yang wajib menghadiri Jumat. Iya. Perhatikan bahasanya, dari orang yang wajib menghadiri apa? Jumat. Ya, jadi kalau adzan Jumat dan ada orang yang tidak wajib hadir, ya. Dia melakukan transaksi, transaksinya syah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada larangan, sekarang ada orang yang apa namanya? Dia setelah adzan, sudah adzan, melakukan transaksi. Ya, jual beli. Boleh atau tidak? Jawabannya ini perbuatan haram. Karena Allah berfirman, wadarul bayi, tinggalkan jual beli. Nah, begitu terjadi akad, ya, dan larangan itu ditujukan setelah adzan, maka ini menunjukkan bahwa akad tersebut hukumnya apa? Hukumnya batil. Sebab dia kembali kepada zat larangan. Ini dua contoh. Semuanya kembali kepada apa? Zat larangan. Ya, saya sekarang memberi dua contoh lagi yang kembali kepada syarat. Ya. Kata beliau, wa misalul a'id ila syartihi fil ibadah an-nahi al-luksil ar-rajul thawb al-harir. Nah. Kata beliau, contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam ibadah. Iya. Yaitu an-nahyu al-lubsi ar-rajul thawb al-harir. Larangan seorang lelaki itu memakai pakaian dari sutra. Seorang lelaki memakai pakaian dari sutra. Kata beliau, fasatrul aurat syartun li sihhati shalah. Menutup aurat itu syarat untuk apa? Syahnya salat. Iya. Jadi salat itu ada syarat-syaratnya. Salah satunya bahwa syarat sholat itu adalah apa? Menutup aurat. Nah, sekarang dia tutup auratnya dengan memakai sutra. Memakai sutra. Berarti di sini larangan kembali kepada apa? Kembali kepada syarat. Nah, karena itu kata Syekh, faida sataraha bi thawbin manhiin anhu lam tashihha as-salatu li'udin nahyi ila syartihi. Li'udin nahyi ila syartiha. Apabila dia menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang,
Di sini dia menutup dengan sutra, maka solatnya tidak syah, karena larangan kembali kepada apa? Kepada syaratnya. Baik, ini contoh dalam ibadah. Ya, ini contoh ini ada apa namanya, ada masalah ya, nanti kita akan bahas nanti di dalam detail. Ya. Baik, sebab Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di fatwa beliau yang lain, beliau tidak berpendapat seperti itu. Ya. Contoh yang ketiga, wa mithalul a'id ila syartihi fil muamalah. Contoh larangan yang kembali kepada syaratnya dalam muamalah. Iya. An-nahyu an bai'il haml. Larangan untuk menjual kandungan. Iya. Dia punya sapi misalnya, sedang bunting. Iya. Sedang hamil sapinya. Dia berkata, saya jual. Iya. Apa yang ada dalam isi perut sapi ini dengan harga sekian. Ini boleh atau tidak? Ya, tidak diperbolehkan. Karena hilang satu syarat dari syarat apa? Ya, syarat jual beli. Ya, ini ada gharar di dalamnya ya. Tidak jelasan. Baik. Kata beliau, fal'il bil mabi', mengetahui tentang apa yang dijual, syartun li sihhatil bai', adalah syarat tentang kesahihan jual beli. Ya, itu syaratnya. Jadi diketahui apa yang dijual. Sekarang isi perut, ya, kandungannya tidak tahu apa. Ya, dia akan lahir atau tidak, dia tidak tahu. Berarti hilang di sini syarat jual beli. Jelas ya? Karena itu kata beliau, faida ba'al hamla lam yasih al bai'. Apabila kehamilan itu dia jual, maka jual belinya tidak syah. Kenapa? Li'audin nahi ila syartihi. Karena larangan kembali kepada apa? Kembali kepada syaratnya. Iya. Jadi sekarang selesai dua contoh. Iya. Yang kembali kepada syarat. Jadi empat contoh semuanya ini. Dua contoh kembali kepada dat yang dilarang. Dua contoh lagi kembali kepada apa? Syarat. Empat contoh ini semuanya. Ini untuk yang pertama tadi. Rincian yang pertama. Semuanya dianggap batin. Empat contoh ini. Setelah itu beliau bawakan dua contoh yang lain. Yang tidak batin. Karena larangannya tidak berkaitan dengan zat atau syarat, tapi berkaitan dengan perkara apa? Perkara di luar. Ya. Kata beliau, misalun nahyil a'id ila amrin kharij fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada perkara di luar. Ya, dalam ibadah. An-nahyu an-lubsil harir imamat al-harir. An-lubsil rajul imamat al-harir. Ya. Contoh larangan kembali kepada perkara di luar ibadah. Seperti larangan seorang lelaki memakai imamah. Dia memakai imamah dari apa? Dari sutra. Ya, tahu imamah ya? Imamah itu kain yang dililitkan di atas apa? Di atas kepala. Ya, sekarang imamah ini ada kaitannya dengan sholat? Hah? Tidak ada kaitannya. Ya, dia pakai imamah, tidak pakai imamah, syah sholatnya. Jelas ya? Berarti dia tidak ada kaitannya dengan syarat. Salat tidak juga berkaitan dengan zat ibadah tersebut. Iya. Jelas sampai sini? Kalau begitu, memakai imamah dari sutra, ini perkara di luar. Perkara apa? Di luar. Tidak masuk di dalam? Hah? Tidak masuk di dalam perkara salat. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Karena itu kata Syekh, "Falau sallaw 'alaihi imamatu haririn lam tabtul salatuhu, karena nahya la ya'udu ila dhatis salati wala ila syartiha." Andai kata dia salat dan dia pakai imamah dari sutra, maka salatnya tidak batal. Karena larangannya tidak kembali kepada zat salat dan tidak pula kembali kepada apa? Syaratnya. Jelas ya? Baik. Contoh misalul a'id ila amrin kharij fil muamalah. Iya. Contoh suatu yang kembali ya larangan tapi kembalinya kepada perkara di luar. Ya, ini di pembahasan muamalah. An-nahyi 'anil ghisy. Larangan dari menipu. Iya. Kan dilarang menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari kami. Ini larangan. Iya.
Sekarang falau ba'a syai'an ma'al ghisy lam yabtul al-bay'. Ada orang yang menjual tapi dia menipu. Harganya 50.000 tapi dia jual 500.000. Iya. Harga umumnya orang beli 50.000. Iya. Dia kata ini enggak apa-apa untuk kamu, saya kasih 500.000 saja. Iya. Baik, dia menipu ya. Apakah batal jual belinya? Jawabannya tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena larangan tidak kembali kemana? Kepada zat jual beli itu dan tidak kembali kepada syaratnya. Iya, tidak kembali kepada zat jual beli dan tidak kembali kepada syaratnya. Penipuan itu perkara lain. Iya, jual beli sudah terjadi. Ya, syarat-syarat terpenuhi, barang ada, semuanya diketahui, harga jelas. Ya. Hanya saja kalau sudah terjadi akad dan dia setelah itu tahu dirinya ditipu, nah itu ada pembahasan fikih lain. Dia berhak mengembalikannya. Dia berhak apa? Mengembalikannya. Jelas ya? Tapi di sini secara umum disimpulkan bahwa ibadahnya apa? Atau jual belinya apa? Syah atau tidak? Tetap syah, tidak batal. Baik, ini semuanya 6 contoh ya. Disebut oleh Syekh di sini. Iya. Jadi kaidahnya saya ulangi, kita kembali lagi pada kaidah. Kata beliau rinciannya ayakunan nahyu aidan ila dzatil manhii anhu au syartihi fayakuna batilan. Kalau larangan itu kembali kepada zat yang dilarang atau kembali kepada syaratnya, itu menjadi batil. Iya. Kemudian yang kedua, kalau larangan kembali kepada hal yang di luar, tidak berkaitan dengan zat ibadah, tidak berkaitan dengan zat yang dilarang, tidak pula berkaitan dengan syaratnya, maka itu tidak batil. Ini dua rincian yang disebut oleh Syekh. Saya katakan tadi bahwa rincian beliau ini di tempat lain beliau rinci lebih apa? Lebih detail. Iya. Dan ini yang dirinci oleh Ibnu Rajab. Iya, dirinci oleh Ibnu Rajab di kawaidnya. Ya. Sebenarnya yang perlu dirinci itu di kalimat syaratnya. Syarat itu terbagi dua. Syarat, larangan pada syarat terbagi dua. Ada larangan pada syarat, dan syarat ini khusus di dalam sholat. Iya. Berkaitan khusus dalam apa? Dalam sholat. Dan ada larangan di dalam syarat, tidak berkaitan khusus di dalam sholat. Tidak berkaitan khusus di dalam sholat. Jelas ya? Kalau begitu, kalau kita ingin rinci, berarti harus dibagi empat. Harus dibagi berapa? Dibagi empat. Baik. Jadi yang pertama, larangan kembali kepada zat yang dilarang. Apakah ibadah ataupun muamalah. Kembali kepada apa? Zat yang terlarang tersebut. Ini sudah benar, kaidah ini. Ya. Dan ini adalah hal yang disepakati. Kalau dia kembali kepada apa? Datnya. Ya. Saya sudah memberi dua contoh di sini. Dan saya sudah tambahkan tadi beberapa contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini yang perlu dirinci. Sebab di sini perbedaannya. Ya. Yang kedua, dia kembali kepada syarat ibadah atau syarat yang dilarang. Ya. Ala wajhin yakhtassu bihi, dengan bentuk yang khusus padanya. Bentuk yang khusus padanya. Iya. Baik. Saya beri contoh supaya jelas. Sekarang apa hukum salat di kandang unta? Nabi bersabda la tusallu fi ma'atinil ibil. Jangan kalian sholat di kandang-kandang unta. Di tempat unta itu tidur. Iya. Apa hukum sholat di situ? Hah? Terlarang ya? Baik. Sekarang kalau saya tanya misalnya. Iya. Saya ke kandang unta, saya tidak mau sholat. Saya cuma mau duduk di situ. Iya. Hanya ingin duduk saja, tidur-tidur. Ya santai melihat unta-unta misalnya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Sebab yang dilarang cuma apa?
cuma sholat. Jelas ya? Kalau begitu larangan khusus berkaitan dengan apa? Sholat. Ya. Maka ini kembali kepada syarat. Ya. Tapi kaitannya dengan apa? Dengan sholat saja. Buktinya selain sholat boleh. Ya. Berarti larangan khusus pada apa? Pada sholat. Nah, kalau seperti ini bentuk larangannya, ini juga batil ibadah itu. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Jelas ya? Ini juga batil. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang ada perbedaan sedikit dengan apa yang disebut oleh Syekh di sini. Yang ketiga. Yang ketiga, dia kembali kepada syarat. Tapi syarat itu tidak khusus. Ya. Larangan kembali kepada syarat. Tapi bentuk larangannya tidak khusus pada syarat itu. Tidak khusus. Contoh, sholat memakai baju dari sutra. Ya. Ini contohnya. Baik. Apa hukum orang sholat memakai baju dari sutra? Nah, sekarang kita periksa dulu. Baju dari sutra ini, dia larangannya khusus dalam sholat? Jawabannya tidak. Sebab di luar sholat boleh pakai sutra lagi-lagi? Hah? Tidak boleh. Kalau begitu larangan sholat memakai sutra ini bukan larangan khusus untuk sholat. Tapi dia larangan berlaku apa? Berlaku umum. Nah, kalau dia berlaku umum, di sini silam pendapat di kalangan ulama. Memang di madhab Hambaliyah, iya, di pendapat kebanyakan ulama madhab, mereka mengatakan bahwa sholatnya tidak syah. Tapi di salah satu riwayat madhab, dan ini pendapat jumhur, bahwa sholatnya syah. Sholatnya apa? Sholatnya syah. Dan Syekh Ibn Utsaimin sendiri, di ta'liq beliau terhadap Qawaid Ibn Rajab, beliau menguatkan syahnya. Jelas ya? Jadi sedikit berbeda sedikit. Ucapan beliau dengan apa? Tarjih beliau di Qawaid dengan di buku ini. Sebab buku yang beliau tulis ini dari awal-awal, buku yang beliau tulis. Yaitu pembahasan tentang majas pun, hakikat dan majas, beliau berkata bahwa ya, kami menulis pembahasan ini sebelum tampak jelas bagi kami. Ya. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya dari para ulama yang meniadakan majas. Jelas ya? Ya, kemudian beliau juga punya alasan lain bahwa memang itu adalah ketika beliau diminta untuk menulis pembahasan usul fikih ini, itu sudah diterangkan ya, poin-poin yang ditulis dan bagaimana metodenya. Dan beliau menyusun sesuai dengan apa yang dipesankan oleh pihak pemerintah yang di bagian pendidikan yang meminta dibikinkan kurikulum. Jelas ya? Baik. Jadi secara global bahwa perkara yang ketiga tadi ini hukumnya syah. Ya, jadi kalau kita lihat ke contoh yang disebut oleh Syekh di sini, ya. Kita lihat ke contoh yang disebut oleh Syekh. Contoh memakai larangan seorang lelaki memakai thob harir. Larangan seorang lelaki memakai pakaian dari apa? Sutra. Iya. Sekarang memakai larangan memakai pakaian dari sutra, itu hukumnya apa? Haram. Dalam sholat saja? Jawabannya tidak. Dalam seluruh keadaan. Kalau begitu yang benarnya bahwa sholatnya syah. Sholatnya syah tapi dia apa? Dia berdosa. Jelas ya? Saya kasih contoh lain. Iya. Saya beri contoh lain. Sholat. Seorang sholat di atas tanah yang dia rampas. Iya. Tanah yang dia rampas. Bukan milik dia. Syahkah sholat di atasnya? Hah? Iya. Ini. Kalau kita baca buku madhab, sebagian ulama berkata tidak syah sholat. Sebab dia kembali kepada apa? Ya, syarat. Ya. Jelas ya? Tapi di sini sholat tidak ada masalah. Sholat tidak ada masalah. Sebab ya, tanah yang dirampas itu bukan dilarang sholat saja di atasnya. Dilarang duduk di atasnya. Dilarang membangunnya. Dilarang memanfaatkannya. Larangannya sifatnya apa? Umum. Kalau begitu, ya sholat di dalamnya adalah syah. Contoh lain. Seorang yang berwudu menggunakan air yang dicuri.
Dia curi air, kemudian dengan air yang dia curi ini dia berwudu pakai salat. Salatnya syah? Hah? Ya. Kita kembali melihat air yang dilarang ini berkaitan dengan syarat salat. Sebab wudu adalah syarat apa? Hah? Syarat salat kan begitu. Nah, sekarang kita lihat larangannya di sini khusus pada wudu saja atau berlaku umum? Ya. Air yang dicuri boleh dipakai di selain sholat, di selain berwudu? Jawabannya tidak boleh. Dia tidak boleh dimanfaatkan sebab memang bukan miliknya. Kalau begitu larangan tidak khusus. Tidak khusus pada apa? Pada berwudu saja. Ya, dengan demikian diperbolehkan. Jadi ini rincian yang ketiga. Rincian yang keempat apa yang disebut oleh Syekh di sini? Bahwa kalau perkara itu kembali kepada hal yang di luar ibadah, ya, kembali kepada hal yang di luar, hal yang dilarang atau di luar syaratnya, maka dia tidak batil. Ya, baik. Jadi saya simpulkan kaidahnya ada empat. Yang pertama, larangan itu kalau dia kembali kepada zat yang dilarang, ini hukum ibadahnya apa? Hah? Hukum ibadahnya batil, fasid, tidak syah. Yang kedua, kalau yang dilarang itu kembali kepada syarat, namun syarat tersebut khusus untuk ibadah, ya. Kalau larangan pada sesuatu kembali kepada syarat dan syarat itu khusus untuk sesuatu itu, hukumnya apa di sini? Hukumnya batil juga. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Kemudian yang ketiga, kalau larangan tersebut kembali kepada syarat sesuatu, yang sesuatu ini tidak khusus, ya, bukan hal yang khusus larangan itu padanya, berlaku juga pada selainnya, maka ini hukumnya apa? Hah? Pendapat kebanyakan ulama hukumnya bahwa apa ibadahnya atau muamalahnya hukumnya apa? Hukumnya syah, tidak batal. Ya, kemudian rincian yang keempat, kalau larangan itu kembali kepada perkara di luar sesuatu yang dilarang, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dilarang, di luar, maka ini hukumnya apa? Hukumnya syah. Saya beri contoh. Ya, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqqir rukban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjemput para pedagang. Iya. Ini larangan ya, menjemput apa? Para pedagang. Ya, sebab orang yang datang dari luar daerah, ya, kadang dia tidak tahu berapa harga di kota. Kadang dia tidak mengerti pasaran. Jadi kalau dia jual, dia dijemput dari luar, kemudian dia jual, maka kadang dia menjual dengan harga yang tidak cocok. Ya, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di sini kalau terjadi ada orang yang menjemput, dia beli di luar sebelum masuk ke kota, apa hukum jual belinya? Hukumnya syah, sebab ini terkait dengan apa? Perkara di luar. Ya. Perkara di luar sesuatu yang dilarang itu. Perkara di luar masa di luar jual beli itu. Jadi dia di luar jual beli. Kalau begitu dia hukumnya syah, tapi dia berdosa. Ya, karena melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Demikian pula sabda Nabi, la tasrrul ibil. Ya. Jangan kalian melakukan tasriyah. Tasriyah itu adalah hewan, ya, diikat teteknya selama berapa hari begitu, ya, supaya kelihatan besar, banyak susunya, kemudian dijual. Ya. Padahal sebenarnya kalau wajar ini kempes itu, tidak kelihatan. Ya, jelas ya. Jadi ini tasriyah, sengaja dia apa namanya ikat, ya, selama 3 hari atau selama berapa hari, begitu dibawa ke pasar kelihatan besar sekali, membengkak. Oh, dikira ini banyak apa? Banyak susunya. Ya, sekarang kalau terjadi ada yang membeli unta seperti itu, syah atau tidak jual belinya? Jawabannya syah. Kalau begitu larangan tasriyah di sini ini tidak kembali kepada apa? Zat jual beli, tapi kembali kepada hal yang di luar. Kalau begitu jual belinya syah, ya. Tapi orang yang melakukannya dia apa? Dia berdosa tadi. Selesai sudah ya?
kaidahnya. Ini agak panjang, saya terangkan sedikit sebab ini termasuk masalah yang penting. Ya, karena ini berulang ya, pembahasan ini berulang. Ya, ini kaidah ya, umum di dalam pembahasan seputar larangan. Apakah dia bermana rusaknya amalan atau tidak? Ya, jadi sekali lagi an-nahyu yabtadi al-fasad. Konsekuensi dari larangan menunjukkan rusaknya hal yang dilarang, ini kaidah umum. Ya, globalnya seperti itu, tetapi di belakangnya ada apa? Ada rincian. Rinciannya terbagi berapa tadi? Terbagi empat. Rincian yang pertama, kalau larangan kembali kepada zat ibadah, maka yang dilarang itu hukumnya apa? Hukumnya fasid. Ya, batil. Yang kedua, kalau dia kembali kepada syarat, ala wajihin yakhtassu bihi, dia kembali kepada syarat dengan bentuk khusus larangan itu pada syarat tersebut, ini hukumnya apa tadi? Ini juga hukumnya batil. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila larangan itu kembali kepada syarat ala wajihin la yakhtassu bihi, dengan bentuk tidak khusus untuk syarat itu larangan, bentuknya umum, maka di sini hukumnya apa? Hukumnya syah. Dan yang keempat, kalau larangan kembali kepada sesuatu yang di luar dari perkara yang dilarang. Kalau dia di luar, ini hukumnya apa? Hukumnya syah. Baik. Selesai ya pembahasan ini. Kemudian Syekh berpindah kepada pembahasan lain. Iya. Pembahasan, kapan larangan itu keluar kepada makna yang lain. Ini memperjelas kaidah yang pertama tadi. Ya. Kaidah yang pertama, konsekuensi larangan. Kalau ada larangan bermana apa? Hah? Bermana haram yang dilarang. Itu kaidah umumnya, tapi kaidah ini kadang diperkecualikan. Ya, kalau ada dalil-dalil yang menunjukkan dia tidak bermana pengharaman. Ya, karena itu kata Syekh, waqad yakhrujun nahyu anit tahrimi ila ma'anin ukhra lidalilin yaqtadi dhalika ka minha. Kadang larangan itu keluar dari pengharaman menuju kepada makna-makna yang lain. Karena ada dalil yang mengharuskan. Faminha contohnya. Ya, dikasih contoh. Al-karaha. Kadang larangan bermana makruh saja. Bermana pemakruhan. Tidak bermana apa? Pengharaman. Iya. Wa matsalu lidzalika biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Mereka memberi contoh dengan sabda Nabi, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memegang ya, kemaluannya dengan tangan kanannya dan dia sedang apa? Sedang membuang air kecil. Ya, faqad qala al-jumhur inna an-nahya huna lil karaha. Kebanyakan ulama berkata bahwa larangan di sini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Li'anna ad-dhakar bid'atun minal insan wal hikmatu min an-nahyi tanzihul yamin. Ya, karena dakar itu kemaluan itu adalah bagian dari manusia. Ya, dan hikmah dari larangan adalah membersihkan tangan kanan. Jangan dia menyentuh hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi dua alasannya di sini sih. Pertama, dia adalah bagian dari manusia. Ya, ini syah di dalam hadis lain ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang menyentuh kemaluannya, ya. Maka beliau berkata apa? Innama hiya bid'atun minka, innama huwa bid'atun minka. Dia hanya sebagian dari badanmu saja. Ya. Dan sini Syekh memalingkan bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika membuang air kecil itu hukumnya adalah makruh. Karena memang dari larangan hikmahnya yang tampak adalah tanzih al-yamin. Ya, hanya membersihkan yang kanan. Sebab yang kanan itu digunakan untuk yang baik-baik. Iya. Dipakai makan, dipakai minum, dipakai untuk memberi. Ya. Adapun yang kiri itu yang dipakai untuk membuang hajat, yang berbersih dari hajat besar maupun hajat kecil. Ya. Jadi yang kiri itu penggunaannya memang pada perkara yang apa? Hal yang sifatnya tidak baik. Maka ini hikmahnya kenapa beliau mengatakan hukumnya makruh. Ya, walaupun di dalam contoh ini ada silam pendapat ya di kalangan para ulama. Sekali lagi ada silam pendapat di kalangan para ulama. Tapi ini contoh. Ya, contoh. Baik. Kemudian kata beliau, wal irsyad. Ada larangan bermana irsyad, anjuran. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, seperti ucapan Nabi kepada Mu'ad, la tada'anna an taqula dubara kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
janganlah engkau mengucapkan sabda Nabi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, jangan engkau meninggalkan untuk mengucapkan di belakang setiap salat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki apa? Ibadah kepadamu. Iya. Ini sabda Nabi kepada Mu'ad, jangan kamu tinggalkan membaca doa itu di belakang setiap sholat. Apa artinya jangan kamu tinggalkan? Kan larangan ya. Larangan di sini bermakna apa? Bermakna irsyad, anjuran. Anjuran jangan sampai beliau meninggalkannya. Bukan artinya haram. Iya, tidak boleh dia tinggalkan. Jelas ya? Nah, disinilah perlu seorang itu punya fikih agar supaya dia tahu. Ternyata larangan itu tidak mesti bermakna apa? Tidak mesti bermakna pengharaman. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak bermakna haram, diarahkan kepada makna yang lain. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh apa? Oleh dalil ini. Iya. Dan ini sebenarnya ada pembahasan di dalam masalah ini. Ada pembagian-pembagian lain. Ya. Sama di dalam perintah ya kemarin. Ada pembagian-pembagian lain. Cuman kita hanya menerangkan sekadar yang disebutkan oleh Syekh di dalam buku ini. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang larangan. Ya. Setelah beliau selesai dari larangan ini, pembahasan tentang larangan, dan sebelumnya sudah dibahas tentang perintah, berarti lengkap sudah. Perintah dan larangan sudah apa? Sudah dijelaskan. Nah, sekarang Syekh masuk lagi membahas secara global. May yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahi. Sekarang kalau ada perintah dan larangan, siapa yang masuk di dalam perintah dan larangan itu? Siapa yang masuk di dalamnya? Nah, ini pembahasan ingin dijelaskan di sini oleh Syekh tentang ciri seorang yang terkena perintah atau terkena larangan. Bagaimana ketentuannya? Iya. Bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuan pada orangnya dan ketentuan pada saat dia melaksanakan atau meninggalkan larangan. Ini dua pembahasannya yang wajib kita ingat di sini. Ya. Yang pertama, ketentuan pada orangnya. Ya, yang kedua, ketentuan pada apa? Pada ia melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi pada dua hal yang hendaknya kita ingat ketentuan. Baik. Syekh berkata, "Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi huwal mukallaf wa huwa al baligh al aqil." Yang masuk di dalam khitab, ya. Yang masuk di dalam perintah, di dalam apa namanya khitab, pembicaraan, ya, tentang perintah dan larangan. Jadi kalau dikatakan khitab itu pembicaraan ditujukan, ya, ini sudah kita bahas ya di awal kemarin, di definisi ahkam taklifiyah dan ahkam wada'iyah, dia semuanya khitab dari syarak, sebuah pembicaraan datangnya dari Al-Quran dan Hadis. Kalau ada perintah dalam ayat atau larangan di dalam ayat, perintah di dalam hadis atau larangan dalam hadis, siapa yang harus melaksanakan perintah ini? Siapa yang wajib meninggalkan perintah itu? Apa meninggalkan larangan tersebut? Nah, Syekh terangkan bahwa yang masuk dalam hal ini adalah al-mukallaf. Seorang yang mukallaf. Ya. Seorang yang apa? Mukallaf. Baik. Jadi disyaratkan padanya at-taklif. Disyaratkan padanya apa? Taklif. Nah, mukallaf ini, ya, orang yang mukallaf itu apa ketentuannya? Syekh terangkan di sini berapa? Dua syarat. Al-barik, al-akil. Dia harus seorang barik dan dia harus seorang apa? Seorang yang akil. Nah, dia harus seorang yang barik dan harus pula seorang yang akil. Baik, ini dua syarat. Ya, dan sebenarnya ada syarat yang lain ya. Ya, saya akan terangkan ya, bahwa masih ada mungkin dikatakan dua syarat lagi, jadi empat semuanya. Baik, saya bahas dulu syarat yang disebut oleh Syekh di sini. Kata beliau, fakharaja biqaulin al-baligh as-saghir. Ya, jadi syaratkan dia harus baligh, mukallaf itu. Ya, ucapan kami baligh keluar darinya as-saghir, anak kecil. Sebab anak kecil apa? Belum baligh. Fala yukallafu bil amri wan nahi. Baik. Jadi kalau dia belum baligh itu disebut saghir.
Dan balik itu dikenal dengan tanda-tanda. Ya, ada tanda balik ya. Tanda balik ada berapa? Tanda balik itu ada 3. Ya. Ada 3. Baik. Tanda yang pertama, dia telah mimpi basah. Tanda yang kedua, telah tumbuh rambut di seputar kemaluannya. Tanda yang ketiga, ya, sudah mencapai umur 15 tahun. Jadi kalau dia belum mimpi basah, belum tumbuh rambut di kemaluannya, tapi umurnya sudah 15 tahun, itu sudah apa? Sudah dihitung balik. Untuk perempuan ada tanda yang keempat, yaitu keluar darah apa? Darah haid. Baik. Ini tanda balik. Ya, jadi kalau tanda belum ada, berarti dia belum apa? Belum balik. Dia dihitung apa? Saghir, anak kecil. Tapi anak kecil itu dua macam. Ya. Ada yang mumayyiz dan ada yang ghairu mumayyiz. Ada yang sudah bisa membedakan dan ada yang belum bisa membedakan. Ya. Jelas ya? Apa ukuran mumayyiz? Ya. Ukuran mumayyiz dua disebut oleh ulama. Mumayyiz ada dua ukurannya. Fahimal khitab wa ahsana fi raddil jawab. Itu dua. Dia paham kalau dibicarai. Ya. Dan dia pandai menjawab kalau ditanya. Nah, itu mumayyiz sudah. Kalau dibilang begini, dia paham. Ya, ditanya, dia bisa menjawab. Jelas ya? Ini mumayyiz. Baik. Yang kedua, belum mumayyiz. Ya. Belum mumayyiz. Nah. Iya. Jadi ini anak kecil ya secara umum. Dan Syekh di sini berkata, adapun anak kecil fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil bari. Ya, adapun anak kecil dia tidak ditaklif, tidak dibebani dengan perintah dan larangan. Ya, sama dengan pembebanan kepada orang yang sudah balig, enggak sama. Kenapa? Atau harusnya bagaimana? Kata beliau, lakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz tamrinan lahu ala ta'ah wa yumna'u minal ma'asi li'atad al-kaffa anha. Karena anak yang sudah mumayyiz itu diperintah melakukan ibadah supaya dia terlatih melakukan ibadah itu. Jelas ya? Dan terlarang, terbiasa, terlarang dari melakukan maksiat. Agar supaya dia terbiasa meninggalkan larangan. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha apa? Li ashrin." Perintahlah anak-anak kalian melakukan salat dan umurnya 7 tahun. Pukullah kalau dia sudah berumur berapa? 10 tahun. Iya. Jadi sudah diperintah di umur 7 tahun sebab biasanya 7 tahun sudah apa? Sudah umayyiz. Ya, sudah ada perintah. Kalau diperintah kurang daripada itu lebih bagus lagi. Kalau dia sudah bisa memahami. Ya. Agar supaya anak itu terbiasa. Memang di dalam hadis sifatnya pada sholat. Perintah sholat. Tapi bukan artinya ibadah yang lain tidak dianjurkan. Ya. Ibadah yang lain tidak dianjurkan. Sebab memang maksud ya, illah dari hadis ini. Kenapa diperintah melakukan sholat? Agar supaya dia terbiasa melakukan apa? Ketaatan. Itu illahnya. Karena itu bisa dikiaskan pada amalan-amalan yang lainnya. Iya. Baik. Kemudian kata Syekh, jadi ini yang pertama ya, disyaratkan dia harus apa? Dia harus balik. Yang kedua, kata beliau, ya wa kharaja biqaulina al-aqil, dan keluar dari definisi yang kami terangkan tentang mukallaf, bahwa dia harus orang yang akil, orang yang berakal. Keluar darinya orang yang akil, berakal artinya orang yang sadar, waras. Ya, keluar darinya al-majnun. Orang yang gila. Iya. Majnun itu kadang digunakan untuk orang yang kesurupan. Padanya ada apa? Ada jin, karena itu dikatakan majnun. Iya. Tapi kalau dia misalnya betul-betul tidak waras,
Nah, itu disebut maktuh dalam bahasa Arab. Disebut apa? Maktuh. Tapi banyak dari para ulama kadang menggunakan kata majnun untuk bermakna maktuh juga. Ya, tapi itu asalnya di dalam penggunaan. Jadi kata majnun itu karena ada jin padanya, kesurupan. Tidak waras apa yang dia bilang. Setelah jinnya keluar baru dia tanya, di mana saya? Kan begitu? Ya, baik. Jadi keluar dari al-akil al-majnun karena dia tidak waras. Fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka dia tidak diperintah dengan perintah dan larangan. Ya. Lakinnahu yumna'u ma yakunu fihi ta'addin. Tapi orang yang gila ini dilarang untuk melakukan sesuatu yang ada padanya ta'addin ala ghairihi. Ya, melampaui batas pada orang lain. Au ifsadun, atau dia melakukan kerusakan. Ya. Atau melakukan apa? Kerusakan. Walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yashihha minhu al-fi'lu li'adami qasdil imtithali minhu. Kalau misalnya ada orang gila, ya, tidak waras, dia melakukan perintah. Dia datang ke masjid misalnya salat. Ya. Syah salatnya? Jawabannya tidak syah salatnya. Sebab tidak ada apa? Tidak ada maksud di dalam melakukannya. Dia tidak punya niat. Salah satu syarat salat, syarat syahnya ibadah harus disertai dengan apa? Disertai dengan niat. Iya. Baik. Jadi, orang yang tidak waras ini tidak diterima darinya ibadah. Baik, ini syarat yang kedua. Iya. Syarat yang kedua. Dua syarat ini dimaklumi ya, disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an salasa." Pena diangkat dari berapa? Hah? Dari tiga orang. An-na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. As-saghir hatta yahtalim, ya. Yang kecil, anak kecil sampai dia balik. Wanil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Ya. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang kadang dia waras, kadang tidak waras? Hah? Suatu saat dia waras, saat yang lainnya dia tidak waras. Ini mukallaf atau tidak? Ya, kalau antum bilang mukallaf, salah. Kalau bilang tidak mukallaf juga salah. Ya. Ini harus dirinci. Dikala dia waras, maka dia mukallaf. Dikala dia tidak waras, maka dia tidak apa? Tidak mukallaf. Ya, begitu. Jelas ya? Baik. Kemudian ada syarat yang ketiga. Ya. Dari at-taklif, yaitu disyaratkan al-ikhtiar. Ya, disyaratkan pilihan. Dia melakukan dengan pilihannya sendiri. Bukan orang yang dipaksa. Jelas ya? Bukan orang yang dipaksa. Dan akan datang ini pembahasannya tentang pemaksaan di akhir nanti oleh Syekhina rahimahullah. Kemudian yang keempat, ya, disyaratkan keislaman. Ya, disyaratkan keislaman. Nah, hanya saja ada perbedaannya ya dengan orang kafir nanti akan dijelaskan oleh Syekh nanti di pembahasan berikutnya. Baik. Kata beliau, jadi itu empat syarat semuanya. Ya, saya globalkan. Dua disebut oleh Syekh dan dua yang lainnya itu dipetik dari keterangan beliau. Kata beliau dalam kelanjutan pembahasan, wala yaridu ala hada ijabu az-zakati wal huquqil maliyati fi mali as-saghiri wal majnun. Ya. Sekarang dikatakan bahwa anak kecil bukan mukallaf. Orang yang tidak waras bukan mukallaf. Ya. Tapi kata beliau, kenapa diwajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila? Ya. Kenapa diwajibkan dia mengganti kalau merusak barang orang? Kenapa dia diwajibkan mengganti? Jelas ya? Ini mungkin ada yang bertanya. Maka kalau ada yang bertanya seperti ini, kata Syekh, la yarid. Ini pertanyaan tidak membatalkan kaidah di atas. Ya. Kenapa? Lianna ijabah hadihi, karena kewajiban hal tersebut marbutun bi asbabin muayyanah. Itu terikat dengan sebab-sebab tertentu.
Mata wujidat, kapan sebab-sebab itu ada, sabat al-hukmu, maka hukum pun menjadi wajib. Fahiyya mandurun fiha ila sabab, la ila al-fa'il. Maka ini masalah dilihat kepada sebabnya, bukan kepada pelakunya. Bukan kepada pelakunya. Jadi dilihat kepada sebab, bukan dilihat kepada apa? Pelaku. Saya beri contoh. Diwajibkan zakat pada harta anak yatim dan harta orang yang tidak waras. Iya. Kenapa diwajibkan? Hah? Disebabkan karena hartanya atau disebabkan karena anak kecilnya dan orang gilanya? Ya, kepada sebab. Karena salah satu syarat wajibnya zakat adalah apa? Iya. Adalah mulkul nisab. Iya. Dia telah memiliki nisab. Dan ini anak memilikinya. Ya. Sebab zakat itu ada padanya. Dia memilikinya. Kalau begitu ini pembahasannya. Pembahasan khitab apa? Ahkam apa? Taklifi atau wadai? Pembahasan ahkam wadai. Bukan taklifi. Ya. Jadi tidak bertentangan. Kalau taklifi memang disyaratkan. Balik akil. Kalau pembahasannya untuk taklif. Betul sholat. Ya, puasa. Itu taklif masuk. Tapi zakat pada kewajiban harta itu pembahasan wad'i. Khitab wad'i. Khitab sifatnya wad'i. Iya. Tidak disyaratkan dia mukallaf. Dan ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Di perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Wad'iyah. Salah satu perbedaan pokok antara ahkam wad'iyah dan ahkam taklifiyah. Kalau ahkam taklifiyah disyaratkan seorang itu harus apa? Mukallaf. Tapi di ahkam wad'iyah dia mukallaf dan selain mukallaf juga masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya, beliau pindah ke masalah lain. Itu iskal ya tadi itu ya. Kata beliau, "Wattaklif bil amri wan nahyi syamil lil muslimin wal kuffar." Ini pembahasan syarat yang keempat tadi. Disyaratkan apa? Keislaman. Ya. Jadi keislaman itu syarat. Di dalam melakukan apa? Di dalam melakukan ibadah. Hanya saja, ya. Di sini Syekh terangkan perbedaan antara muslim dan kafir. Jadi taklif terhadap perintah dan larangan itu melingkup, mencakup juga kaum muslimin dan mencakup orang kafir. Ya. Lakinnal kafir la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Tetapi orang kafir tidak syah dia melakukan hal yang diperintah saat dia masih kafir. Ya. Apa makna pembahasan ini? Oh, ini penting ya pembahasannya. Ya, supaya diketahui bahwa orang kafir itu ya apa? Dosanya berlipat-lipat. Nah, jelas ya? Jadi dia mukhatab bi furu'is syariah. Dia ini diperintah untuk melakukan segala syariat. Jadi pada hari kiamat, dia tidak disiksa karena kafirnya saja. Tapi dia disiksa juga karena dia tidak sholat, karena dia tidak mengeluarkan zakat. Iya. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Jelas ya? Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang dalam neraka, ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian berada dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Jawaban yang paling pertama, lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami orang yang tadinya tidak pernah sholat. Ya. Jadi disebut apa? Tidak pernah sholat. Nah, di ayat yang lain Allah firman, wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna az-zakah. Celakalah orang-orang musyrik, mereka tidak mengeluarkan zakat. Disebut kecelakaan karena tidak mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Ya. Jadi mereka ini mukhatab. Hanya saja ya, kalaupun dia melakukan perintah saat dia kafir, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ma mana'akum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menahan. Ya.
mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena kekafirannya akhirnya tidak diterima darinya apa? Sedekah mereka. Dikeluarkan zakatnya di ketika diwajibkan mengeluarkan, mereka keluarkan tapi tidak diterima karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, wala yumaru bi qada'ihi idza aslama. Kemudian kata Syekh, kalau dia masuk Islam, dia tidak diperintah mengqada. Dikata kafir misalnya masuk Islam, apa yang sudah berlalu dari salatnya tidak perlu diqada. Apa yang telah berlalu dari harta yang tidak dikeluarkan, tidak perlu dia hitung. Ya. Dan seterusnya. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, kullilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, akan diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Ya, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn al-As, ama alimta ya Amr anna al-islam yahdumu ma qablah. Ya, dan berdasarkan sabda Nabi kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, Nabi berkata kepada Amr, wahai Amr, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu telah menggugurkan apa-apa yang sebelumnya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa inna ma yu'aqabu ala tarkihi idza mata ala al-kufr. Ya, dia dihukum karena meninggalkannya kalau dia mati dalam keadaan kafir. Diqaulihi ta'ala an jawabil mujrimina idza su'ilu, berdasarkan firman Allah ta'ala tentang jawaban orang-orang yang berdosa di dalam neraka ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunu ta'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Mereka menjawab, kami dulunya tidak pernah sholat dan tidak memberi makan orang-orang miskin, dan kami larut bersama orang-orang yang larut membicarakan kejelekan, dan kami mendustakan hari kebangkitan sampai kematian datang menjemput kami. Ya. Disebutkan tidak sholat, tidak apa namanya? Memberi makan orang miskin. Ya. Kemudian larut dalam membicarakan kebatilan, mendustakan hari kebangkitan. Ini dosa-dosa mereka. Jadi mukhatab. Ya. Mereka ini tetap perintah dan larangan melingkupi semuanya, kafir dan muslim. Iya, jelas ya. Hanya saja itu keadaan orang kafir. Selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang syarat-syarat taklif ini. Siapa yang dikatakan mukallaf? Ya, siapa yang di perintah dan larangan itu ditujukan kepadanya? Ya, namun perlu saya ingatkan di sini bahwa sebuah perbuatan, ya, seorang yang mukallaf, dikatakan dia mukallaf bisa melakukan apa yang diperintah itu kalau terpenuhi tiga syarat. Jadi ini tiga syarat lain saya akan sebutkan, syarat berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Seorang bisa melaksanakan perintah kalau ada tiga syarat. Seorang bisa melaksanakan larangan itu kalau ada apa? Tiga syarat. Ya. Setelah kita tahu secara umum bahwa yang bisa melaksanakan perintah dan larangan ini adalah siapa? Mukallaf. Tapi si mukallaf ini kalau ingin melakukan perintah, ingin meninggalkan larangan, disyaratkan lagi padanya apa? Tiga syarat. Iya. Baik. Jadi ini tiga syarat berkaitan dengan si mukallaf di dalam melaksanakan taklif tersebut. Yang pertama disyaratkan, iya, bahwa perbuatan atau perintah yang ditujukan kepada si mukallaf adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Iya. Dia punya ilmu tentangnya. Baik. Syarat yang pertama ya. Dimaklumi. Adapun kalau dia jahil. Iya. Dia tidak punya ilmu tentangnya. Maka dia di dalam hal tersebut diberikan udur. Ya, dan ada ketentuan yang nanti masalah al-jahal akan diterangkan. Baik. Iya. Jadi ini syarat yang pertama.
Nah, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبَأَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami menyiksa kami sehingga kami mengutus seorang Rasul yang menjelaskan dan menerangkan ilmu itu. Ya. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan, dia memiliki kudrah, memiliki kemampuan, kudrah untuk melaksanakan perintah, untuk melaksanakan perbuatan. Ya. Apakah itu bentuknya melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dia memiliki kemampuan. Karena Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, فاتقوا الله ما استطعتم. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tadinya belum ada. Iya. Ya, kalau dia diperintah melakukan sesuatu, perintah itu belum dia lakukan. Ya, kalau sudah dia lakukan, maka ini tentunya dia mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya, dan dia tidak dituntut untuk itu. Kalau dia sudah sholat, tidak dituntut dia sholat lagi. Jelas ya? Baik. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Ya. Selesai sudah penyebutan tiga syarat berkaitan dengan apa? Si mukallaf dalam melakukan sebuah perbuatan. Ya. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan mawani at-taklif. Ya, ada penghalang-penghalang. Ya. Yang menyebabkan seorang itu terhalang tidak ditaklif. Kata beliau, walit taklifi mawani' minha, sungguhnya taklif itu ada mawani', ada penghalang-penghalangnya. Minha diantaranya adalah al-jahal. Diantaranya adalah kejahilan. Ya. Wal-ikrah. Al-jahal, wal-nisyan, wal-ikrah. Kejahilan, lupa, dan terpaksa. Tiga ya. Dia jahil, tidak tahu. Atau dia lupa. Atau dia ikrah, dipaksa. Ini tiga hal semuanya akan dirinci oleh Syekh. Diberikan definisi ketentuan-ketentuan. Ya, hanya saja di sini beliau membawakan dulu dalilnya. Apa dalilnya bahwa tiga hal ini penghalang taklif? Kata beliau, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengampuni bagi umatku kesalahan dan kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Jadi tiga ya disebut. Kesalahan, ya, kelupaan, dan apa yang dipaksakan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi, walauhu syawahid min al kitabi was sunnah tadullu ala sihhatihi. Dan dia punya pendukung-pendukung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan benarnya hadis ini. Ya, seperti ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami kalau kami lupa atau kami apa? Keliru. Ya. Dan telah syah di dalam Sahih Muslim, Allah berfirman, qad fa'altu, saya sudah melakukan, aku sudah melakukan hal tersebut. Nah, dan juga berdasarkan firman Allah, walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih. Ya. Tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian salah di dalamnya. Apa yang kalian salah di dalamnya. Baik. Selesai sudah ya, penyebutan tiga hal secara global dengan dalilnya. Sekarang beliau merinci. Apa itu yang dikatakan jahil? Al-jahal. Kata beliau, al-jahlu adamul ilmi. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Kaman takallama fi salati jahilan bitahrimil kalam. Iya. Wa man taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu bidalil anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-salawat wa innama amarahu bi fi'li as-salati al-hadirah 'ala al-wajhi al-mashru'. Baik, kata beliau, yang pertama adalah al-jahal, kejahilan. Al-jahal itu apa? Adamul ilm, tidak punya ilmu. Dia jahil namanya.
dia tidak punya ilmu. Kata beliau, qamata fa'ala al-mukallaf muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Ya. Kapan seorang mukallaf melakukan sesuatu dalam keadaan dia jahil, tidak tahu hukumnya, ya, maka tidak ada dosa terhadapnya. Tidak dosa terhadapnya karena dia jahil, ya. Contoh, faman takallama fi shalah jahilan bi tahrimil kalam. Seperti orang yang jahil dalam salat, ya. Dia tidak tahu haramnya berbicara. Dan ini terjadi, ya, pada Muawiyah bin siapa? Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Ya, ketika beliau berbicara dalam salat. Ya. Para sahabat waktu itu memandang kepadanya karena dia berbicara dalam salatnya. Dia berkata setelah itu dia berkata lagi dan dia sedang salat. Ya, wa thaqla ummaya, ma sya'nukum tanduruna ilayya? Ya. Katanya, betapa kasihannya ibuku melahirkan saya. Kenapa kalian lihat kepada saya? Ya, ini sedang salat. Ya. Jelas, ya? Tapi setelah Nabi selesai sallallahu alaihi wasallam selesai salat, dia tidak ditegur. Tidak diperintah mengulangi salatnya. Nabi hanya berkata bahwa salat ini, ya, tidak layak ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Dia hanya untuk diterangkan oleh Nabi apa maksud dari apa salat tersebut. Jelas, ya? Baik. Jadi tidak diperintah mengulangi salat. Kenapa? Sebab dia ini apa? Sebab ini dia jahil. Iya. Sebab dia jahil. Ini kalau dia melakukan sesuatu yang sifatnya larangan. Iya. Baik. Jadi kalau dia sifatnya larangan, dia langgar dan dia jahil, maka tidak dosa baginya. Tapi beda kalau dia meninggalkan kewajiban. Ya, ini bukan meninggalkan kewajiban, ya, tapi dia melakukan apa? Hal yang diharamkan. Beda kalau dia meninggalkan kewajiban. Ya. Ada rinciannya kalau meninggalkan kewajiban. Kata Syekh, mata taraka wajiban jahilan, siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban karena dia jahil, ya, jahilan biwujubihi, karena dia jahil tentang wajibnya, lam yalzamhu qada'uhu, tidak harus dia ganti. Idza kana qad fata waqtuhu, kalau waktunya sudah luput, sudah berlalu waktunya, tidak harus dia apa? Tidak harus dia ganti. Ya, bidalil, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musii'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha, lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-salawat. Karena Nabi tidak memerintah orang yang jelek salatnya itu. Ya. Dan orang ini dalam salat dia tidak tuma'nina. Nabi tidak memerintah dia mengqada salatnya yang sudah berlalu. Wa inna ma amarahu bi fi'li salatil hadirah ala wajhil masyru'. Tapi Nabi hanya perintah dia untuk melakukan salat yang sedang di waktu itu. Iya. Dengan bentuk yang disyariatkan. Jadi kisahnya dimaklum, ya, ada seorang masuk ke masjid. Dia salat. Nabi menyaksikannya. Setelah itu dia datang memberi salam kepada Nabi. Nabi balas salamnya. Kemudian Nabi berkata, irji' fa shalli fa innaka lam tusall. Kembali kamu, ulangi salatmu. Kamu tadi belum salat. Kembali lagi dia ulangi salatnya. Datang lagi. Nabi perintah lagi, kembali, kamu belum salat. Datang lagi. Ya. Dia ulangi lagi, yang keempatnya dia berkata, ya Rasulullah, ya, hanya ini yang saya tahu dari salat. Ya, ajari saya bagaimana cara salat itu. Maka Nabi pun mengajari kaifiat salat. Jadi di sini Nabi hanya perintah dia mengulangi salat yang apa? Hah? Salat yang hadir saja pada saat itu. Jelas, ya? Tidak diperintah apa yang sudah luput waktunya. Salat yang sudah lalu, berarti salat yang sudah lalu dia juga melakukannya seperti itu. Kan begitu? Tapi ternyata Nabi tidak perintah. Oh, kamu sudah berapa lama salat? Ya, 2 tahun masuk Islam, sudah kamu ulangi 2 tahun. Kan tidak diperintah seperti itu. Ya. Dan ini tentunya memberatkan. Baik, ini dalil, ya. Di antara dalil juga adalah kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi Ammar waktu itu beliau junub. Ya, tidak ada air. Dan waktu itu belum turun ketentuan tentang apa? Tentang tayamum. Dia belum tahu, Ammar, tentang tayamum. Afwan, bukan belum turun. Tapi Ammar belum tahu tentang ketentuan apa? Tayamum. Iya.
Maka apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Dia guling-guling di pasir. Ya. Kemudian sholat. Setelah itu Nabi ajarkan kepadanya, cukup sebenarnya kamu diajarkan tayamum. Mengukulkan telapak tangan, mengusap apa? Muka. Dia usap muka dan telapak tangan. Cukup. Nabi hanya mengajarkan kepadanya tayamum, tidak diperintah kepada Ammar dia ulangi sholatnya dengan tayamum yang keliru itu. Ya, sebab itu waktunya sudah apa? Sudah luput, sudah berlalu. Ya. Dan waktu itu Ammar dalam keadaan jahil, tidak mengerti tentang apa? Tentang hukum. Ini kalau dia sifatnya apa? Sifatnya jahil. Jelas ya? Diperhatikan ya, mawani'nya bentuknya apa? Ya, jadi hukum itu kita lihat apa mani'nya? Menyebabkan dia tidak melakukannya. Dia kejahilan itu rinciannya tadi. Dia lupa, ada lagi rinciannya kalau dia lupa. Jelas ya? Kalau lupa ada apa? Rinciannya. Baik. Kata beliau wan nisyan. Sekarang nisyan. Ya sekarang saya simpulkan tadi tentang jahil. Ya kalau dia jahil, dibedakan antara hal yang haram dan hal yang apa? Diwajibkan. Kalau hal yang haram dia langgar dalam keadaan dia jahil, ini tidak ada apa? Tidak dosa baginya. Tapi kalau hal yang diwajibkan dia tidak lakukan karena dia jahil, ya, dia tinggalkan karena dia jahil, maka dia hanya apa yang dia tidak lakukan itu sudah luput. Ya, sudah tidak wajib lagi baginya. Kalau waktunya sudah apa? Sudah keluar. Tapi kalau dia masih di waktu, dia diperintah untuk mulai ibadah di waktu itu saja. Jelas ya? Baik, ini kalau dia jahil. Sekarang kalau dia lupa. Kata beliau wanisian, lupa. Apa itu lupa? Didefinisikan dulu. Apa itu lupa? Kata beliau duhulul qalbi an syai'in ma'lum. Ya. Kelalaian hati dari sesuatu yang dimaklumi. Dia tahu, tapi lalai, tidak ingat dia. Nah, itu yang disebut lupa. Jelas ya? Baik. Kata beliau faman fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaihi. Iya. Fala syai'a alaihi. Siapa yang meninggalkan perkara yang diharamkan dalam keadaan dia lupa, iya. Dalam keadaan dia, siapa yang mengerjakan faman fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaihi. Siapa yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan dia lupa, maka tidak ada kewajiban atasnya. Iya. Tidak ada kewajiban atasnya. Kaman akala fi siyami nasiyan. Ini contohnya orang yang makan ya, dalam keadaan berpuasa. Sedang ia lupa. Sedang ia apa? Lupa. Di sini hukumnya apa? Hah? Hukumnya tidak masalah. Dia lupa. Ya. Nabi perintah. Faliyutimma siyamahu. Hendaknya disempurnakan puasanya. Fa'innama at'amahullahu wa saqah. Ya, sungguhnya Allah lah yang memberi makan dan memberi minum kepadanya. Jelas ya? Baik. Ini kalau dia melakukan hal yang diharamkan. Karena apa? Karena dia lupa. Sekarang kalau dia meninggalkan kewajiban dalam keadaan lupa. Kata beliau, "Wamata taraka wajiban nasiyan, fala syai'a alaihi hala nisyanihi." Siapa yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan lupa, ya, tidak ada kewajiban padanya saat dia lupa itu. Ya, lakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Tapi kapan dia ingat, dia wajib apa? Melakukannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa sebuah salat, hendaknya dia melakukan salat itu kalau dia ingat. Jelas ya? Dia lupa salat zuhur. Iya. Belum salat dia. Dia ingat kapan? 3 hari lagi. 3 hari setelahnya baru dia ingat. Oh rupanya kemarin itu saya lupa belum sholat. Ya. Dia wajib sholat di sini atau tidak? Jawabannya wajib. Sudah keluar waktunya memang. Sudah berlalu 3 hari. Tapi ini kaidahnya karena dia meninggalkan apa? Kewajiban. Ya dan ini kaidah yang dipegang oleh sejumlah fuqaha. Dan ini yang ditakrir kaidahnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam banyak tempat. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan banyak dari masyayikh kita yang memfatwakan ini. Jadi kaidahnya di dalam lupa, ringkas saja. Man taraka syai'an, ya, man fa'ala muharraman nasiyan, fala syai'a alaihi. Man taraka wajiban nasiyan, wajaba alaihi, ayya'ti bi
bil amr. Iya. Itu kaidahnya. Jadi siapa yang meninggalkan sesuatu, siapa yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan dia lupa, tidak ada apa? Tidak ada dosa baginya. Iya. Dan siapa yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia lupa, dia wajib mendatangkan apa? Kewajiban tersebut. Wajib mendatangkan kewajiban tersebut. Iya. Dan ini berlaku di banyak tempat. Saya beri contoh ya, di musim haji. Nah, iya. Orang yang lupa di musim haji, sedang ihram. Iya. Dia mandi, pakai sabun, pakai sampo, pakai wangi-wangian. Nah, pakai wangi-wangian, hukumnya apa di dalam ihram? Hah? Diharamkan. Sekarang apa hukumnya orang ini? Dia lupa. Hah? Hukumnya apa? Berdosa? Wajibkah dia bayar dam? Hah? Jawabannya tidak. Sebab dia apa? Sebab dia lupa. Ya, sebab dia lupa. Ada orang yang pakai baju. Ya, dia lupa sedang ihram. Ya. Dia biasanya kalau pengap, ya dia buka ininya mandi, setelah itu pakai baju. Dia lupa bahwa dia sedang apa? Sedang ihram. Ini kena dosa? Ada kewajiban? Jawabannya tidak. Kaidahnya siapa meninggalkan, siapa yang mengerjakan hal yang diharamkan karena dia lupa, apa? La syi'arihi. Tidak ada suatu apapun baginya. Tapi beda kalau dia meninggalkan kewajiban. Iya. Beda dia meninggalkan kewajiban. Nah, dia pulang sudah ke Indonesia. Sampai di Indonesia baru dia ingat bahwa dia lupa tawaf ifadah. Iya. Dia lupa apa? Tawaf ifadah, bagian dari rukun hajinya. Dia lupa. Iya. Jadi waktu itu dia niat, kalau pulang nanti ifadahnya saya undur saja. Tapi kalau saya pulang saya tawaf wada sekaligus ifadah. Begitu niatnya. Tapi begitu dia tawaf terakhir, dia hanya niat tawaf wada. Sebab pikirannya mau pulang saja. Ya. Dia lupa tawaf wada-nya. Jadi tawaf ifadahnya. Jadi sini dia hanya dihitung tawaf apa? Wada saja, sebab itu niatnya. Jelas ya? Itu niatnya. Baik. Maka di sini karena dia lupa wada, wajib dia balik lagi ke apa? Hah? Ke Mekah untuk apa? Menunaikan tawaf ifadahnya. Jelas ya? Harus dia datangkan kewajiban. Harus dia datangkan kewajiban tersebut. Baik. Nah, ini kaidah-kaidah. Penting ya? Ya. Tidak mengalami kaidah ini menjatuhkan di dalam banyak masalah. Ya, saya pernah lihat ada orang di umroh. Ya, saya lagi makan, dia di meja sebelah sana. Ya, dari satu travel begitu, orang awam. Dia mengeluh kepada kawannya, "Waduh, Ustaz, itu saya wajib bayar dam. Saya lupa, 2 atau 3 dam harus dia bayar. Jadi wajib bayar dam 2 atau 3 ekor kambing. Kenapa? Sebab dia pakai baju 1, pakai celana 2. Ya. Jadi setiap kali dia lupa, semuanya dihitung sama dia, sama ustadznya itu. Wah, dia mengeluh, kira saya dikasih bayar dam 2 atau 3 kambing. Ya lumayan juga 2 atau 3 ekor kambing. Ya. Nah. Jadi ini pengaruh dari apa? Dari tidak memahami kaidah-kaidah di dalam hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi, ini kaidah umum ya. Sekali lagi kaidah umum. Tapi saya ingatkan tadi bahwa ini pendapat dari sejumlah ulama yang ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan itu yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak ulama kita. Walaupun di dalam masalah ini ada silam pendapat. Yang saya katakan ada apa? Ada silam pendapat terkait dengan masalah orang yang lupa mengerjakan hal yang diharamkan. Ya sebagiannya ada yang merinci. Kalau lupanya pada hal yang diharamkan itu dirinci menjadi 2. Kalau hal yang diharamkan itu tidak ada kerugian di dalamnya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada bentuk kerugian, maka ini dipermasalahkan. Contoh, dia lupa, dia gunting kukunya. Iya. Padahal dia sedang apa? Sedang ihram. Apakah ada kewajiban? Ya, ini karena dia ada kerugian. Dia gunting apa? Kukunya. Ini ada yang mewajibkan pada sebagian ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat tadi, seperti yang saya terangkan, bahwa secara umum, siapa yang lupa mengerjakan hal yang diharamkan, hukumnya apa? La syai'alaih. Tidak ada apa kewajiban terhadapnya. Baik. Selesai sudah berkaitan dengan masalah lupa ini. Kemudian kata beliau, wal ikrah.
Berikutnya berkaitan dengan al-ikrah, keterpaksaan. Ya. Apa itu al-ikrah? Kata beliau, ilzamu syak bima la yurid. Ikrah itu adalah mengharuskan seseorang mengerjakan apa yang dia tidak inginkan. Mengharuskan seseorang mengerjakan apa yang dia tidak inginkan. Iya. Ya, bahasa lainnya dipaksa. Dia tidak mau, tapi dipaksa. Baik. Kata Syekh, faman ukriha ala syai'in muharramin, fala syai'a alaihi. Ya. Maka siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak dosa baginya. Kaman ukriha ala al-kufri, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Seperti orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Ini kisah siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan disebut hal ini ya di dalam Al-Quran. Nah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia iman, dan disebutkan ancamannya, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan. Ya. Tenang dengan keimanan. Baik. Ya, kalau dia dipaksa melakukan sesuatu yang diharamkan, ya, tidak ada dosa baginya. Kemudian kata beliau, "Wa man ukriha ala tarki wajibin?" Ya, itu tadi kalau dipaksa melakukan apa? Hal yang diharamkan. Sekarang dia dipaksa untuk meninggalkan kewajiban. Ya. Beda ya antara melakukan keharaman dan antara apa? Meninggalkan kewajiban. "Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah wa alaihi qada'uhu idza zala." Ya, siapa yang dipaksa meninggalkan kewajiban, tidak ada dosa baginya ketika dia dipaksa itu. Tapi setelah itu, kalau paksaan sudah hilang, dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. "Kaman ukriha ala tarki shalah hatta kharaja waqtuha, fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah." Seperti orang yang dipaksa meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Ya, maka orang yang seperti ini wajib dia qada' sholatnya apabila pemaksaannya sudah apa? Sudah hilang. Baik. Ya. Ini kaidah secara umum tentang apa namanya? Orang yang dipaksa. Tapi yang menjadi masalah di sini, ya. Kapan seseorang itu dianggap terpaksa? Itu yang menjadi masalah. Jelas ya, seorang dikatakan kafir. Ya, kamu kafir. Kalau tidak siap pukul. Pakai apa? Pakai lidi. Ya. Terus dia mengucapkan kalimat kekafiran. Oh, saya terpaksa. Karena dipukul pakai lidi, terpaksa. Ya. Jadi harus dia tahu ya, ada ukuran terpaksa itu. Ya, ada ukurannya. Sebab kalau tidak dikasih ukuran, semuanya akan selalu berkata apa? Terpaksa dan terpaksa. Ya. Baik. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ya. Orang yang memaksa, ya. Orang yang memaksa itu mampu untuk melakukan paksaannya. Iya. Misalnya ada anak kecil. Ya, ada orang badannya kecil dipaksa oleh orang apa namanya? Badannya besar, kekar. Kalau kamu apa tidak melakukan ini, disebut hal yang diharamkan, siapa tak lehermu misalnya, ya, dia mampu melakukannya. Maka ini sudah terpenuhi syarat ya. Yang pertama, dia punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Ya, kalau dia tidak mampu melakukan hal tersebut, ya, itu bukan terpaksa namanya, bukan terpaksa. Jadi harus punya kemampuan. Kemudian yang kedua, ya, syarat yang kedua disyaratkan, ya. Orang yang dipaksa ini, dugaan besarnya bahwa si pemaksa akan melaksanakan apa namanya ancamannya. Jadi dugaan besarnya, si pemaksa akan melaksanakan apa? Ancamannya. Nah, baik. Jadi kalau diancam, tapi dugaan besarnya, wah main-main aja ini. Ya, misalnya. Atau dia tidak terlalu serius. Ya. Kecil kemungkinan dia melakukannya. Nah, ini tidak masuk ke dalam bentuk terpaksa. Jelas ya? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Iya. Syarat yang ketiga. Hendaknya larangan yang dia langgar
karena dipaksa ini, ya, itu lebih kecil daripada apa? Ancamannya, daripada ancaman. Jadi kalau dikatakan kamu masuk ke rumah si Anu, kalau tidak saya bunuh kamu, misalnya. Oh ini kalau dia dibunuh nyawanya melayang kan begitu? Ya, paksaannya sifatnya kecil, masuk ke rumah si Anu, maka dia di sini sudah terpenuhi syarat ya, terpaksa. Tapi kalau dia katakan, misalnya, ya, kamu bunuh si Fulan dan si Fulan, kalau tidak saya bunuh kamu. Di sini apa? Nah boleh, sebab dia bunuh dua orang untuk dia satu sendiri. Hah? Ini tidak boleh, tidak masuk dalam kategori apa? Tidak masuk dalam kategori terpaksa. Iya, sebab bentuk paksaannya lebih kecil daripada apa? Bentuk paksaannya lebih besar daripada bentuk paksaannya lebih kecil daripada ancamannya. Nah, tidak diperbolehkan ya. Sekali lagi saya beri contohnya tadi. Kamu bunuh si Fulan dan si Fulan, dua orang. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Bunuh dua orang lebih besar daripada apa? Dia terpaksa karena dirinya. Ya, maka di posisi ini dia tidak dihitung terpaksa. Baik. Kemudian syarat yang keempat. Ya. Seorang dikatakan terpaksa. Kalau dia lakukan paksaan tersebut, maka ancaman akan hilang darinya. Disyaratkan. Ancaman hilang darinya kalau paksaannya dia lakukan. Ya. Kamu masuk ke rumah si Fulan. Kalau tidak saya bunuh kamu. Jelas ya? Kalau dia masuk ke rumah si Fulan, ternyata betul paksaannya tidak dilakukan. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau disuruh masuk ke rumah si Fulan, setelah itu disuruh lagi ke sana, disuruh lagi ke sana, ancaman tetap ada terus padanya. Maka ini tidak masuk ke dalam jenis paksaan yang dibolehkan di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini empat ketentuan, empat syarat. Ya. Empat syarat. Ya, sehingga seorang itu dikatakan terpaksa. Jadi kalau sudah dia sampai ke posisi terpaksa ini, hukumnya terbagi dua. Kalau dia dipaksa melakukan sesuatu yang diharamkan, tidak dosa baginya. Kalau dia dipaksa meninggalkan hal yang wajib, maka apa? Dia wajib mengqadha kewajiban tersebut, mendatangkan kewajiban itu kalau paksaannya sudah apa? Sudah hilang. Kemudian terakhir Syekh di sini menutup, kata beliau watilkal mawani' innama hiya fi haqqillah. Liannahu mabniyun 'alal 'afwi war rahmah. Ya. Beliau kasih ketentuan umum bahwa mawani itu tadi yang dikatakan tidak ada dosa itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Karena hak Allah itu dibangun di atas maaf dan rahmat. Allah memaafkan hambanya dan apa? Merahmatinya. Ya. Baik. Wa amma, kata beliau, wa amma fi hukukil makhlukin fala tumna min dhamani ma yajibu dhamanuhu. Iya. Idza lam yarda sahibul haqqi bi suqutihi wallahu a'lam. Kata beliau, adapun berkaitan dengan hak-hak makhluk, ya, tidaklah terlarang dia wajib mengganti apa yang harus dia ganti kalau pemiliknya, pemilik hak itu tidak ridha hak tersebut digugurkan. Nah, jadi sekarang, ya, dia misalnya lupa, ya, dia makan makanan orang lain, dia lupa makannya, dia pikir apa namanya, dia duduk di situ kemudian dia makan, ya, dia tidak ingat bahwa ini makanan orang. Tapi karena pikirannya lagi sibuk di urusan lain, dia makan saja. Ya. Maka begitu orangnya datang, dia di sini apa? Oh, memang dia tidak ada dosa, tapi milik orang ini harus dia apa? Dia ganti. Kalau dia tidak ridho. Ya. Ini kalau dia tidak apa? Ridho. Kalau dia ridho, tidak ada masalah. Kalau dia ridho, tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Di sini kadang ditanyakan. Jadi ini ada rinciannya dalam masalah dhaman ya, dan ini pembahasan sebenarnya terkait juga dengan pembahasan fikih. Baik, seorang yang kadang terdesak, ya, terdesak dia pada sebagian hak orang, ya, akhirnya dia melakukan
tindakan. Nah, misalnya dia bunuh unta orang lain, dia bunuh kambing orang, atau dia bunuh sapi orang misalnya. Apakah dia wajib menggantinya? Nah, di sini dilihat ya, orang yang terdesak di sini ada dilihat keadaannya. Jelas ya? Contoh misalnya orang yang diserang oleh sapi. Ya. Akhirnya dia terdesak untuk membunuh sapi tersebut. Maka di sini dia tidak wajib mengganti sapi itu. Karena tindakan itu dia lakukan karena apa? Hah? Karena perbuatan berasal dari sapi tersebut. Tapi beda kalau dia lapar. Ya. Nah, ada makanan kecuali sapi, dia sembelih sapi orang. Ya, terdesak dia sembelih sapi. Tidak ada masalah dia terdesak. Tapi dia wajib mengganti sapi orang. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Soal misalnya berada di perahu, di kapal. Jatuh ketindian barang dia. Ketindian barang. Dia kalau tidak lepas barang ini dari dirinya, dia bisa mati. Begitu dia lepaskan barangnya, jatuh ke laut. Iya. Maka di sini tidak wajib dia ganti. Jelas ya? Sebab di luar apa? Ya, di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Tapi kalau misalnya kapal itu mau tenggelam, ya, akhirnya mereka sepakat untuk melempar barang, ya. Maka ini barang yang dilempar wajib dia apa? Diganti. Jelas ya? Wajib diganti. Baik. Jadi ini perbedaan-perbedaan ya. Dan ini sekali lagi ada pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah pembahasan di fikih juga. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang larangan. Ya, sudah berlalu ya waktunya, 15 menit. Ya, saya kira cukup dulu sampai pertemuan pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.